naik Vespa lebih nyantai, habis itu lebih sederhana ya, dilihat orang, wih naik Vespa kemana ke Jawa, wih gila nyampe kayak ini, rusak berapa kali, tapi kalau naik RV, wih banyak uang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Waktu dulu pakai Vespa sama si Rian ya, eh om. Jam 1 malam lewat dari Tanggamus, turun tali itu. Sebelum tali itu apa kerui pak ya? Iya, masih kerui. Kerui dari turun tali itu nggak nyampe lagi sekitar 1 jam. Itu pak monyet monyet jam 10 pagi pasti di ini monyet gitu, pasti kasih makan monyet. Kami lewatnya 1 malam. Jalannya kecil, lubangnya nggak dekat, tapi dalam. Nyampe ke bendungan itu mati lampu Vespa. Gelap banget, gue gila. Langsung berhenti di situ. Gak kayak ada masalah sekali. Gelap di situ itu. Jalanin HP. Udah berhenti. Rokok, pakai rokok. Jalan sebentar. Jalan lagi lampu ya gila. Orang selama 2 jam lewat itu gak ada satu pun yang lewat orang. Rahmat, nanya satu dong. Apa itu? Nah, kemarin pakai Vespa, sekarang pakai motor baru. Gimana rasanya touringnya? Sebetulnya kalau dibilang kenyamanan, semua nyaman ya. Tapi pasti kalau untuk keasikan, saya lebih asik naik Vespa, lebih nyantai. Habis itu lebih sederhana ya. Dilihat orang, gue naik Vespa kemana ke Jawa, wih gila nyampe gak ini, rusak berapa kali. Tapi kalau naik RV, lebih banyak uang nih ya. Aduh. Tanya dia sama parah. Kira orang gila, dikirain jualan baju, stiker, jualan bendera. Ini bang. Terus kalau selama pakai Vespa kemarin itu masuk di setiap wilayah itu gimana tuh? Apalagi kemarin masuk ke Timur Leste, masuk Papua, nyampe kemana-mana itu gimana tuh ceritanya? Aman-aman aja nggak tuh? Sebelum COVID aman sih, aman-aman aja, pasti ada sedetera, pasti ada yang temenin, ini itu respect lah untuk toleransinya buat apalagi daerah timur ya, timur ini keren ya. Masa COVID-nya itu, udah masa COVID, timur saya masuk ke Jepang, 1 bulan, di Pontianak saya masuk ke perbatasan Indonesia sama Malaysia juga gak bisa, di bondernya itu, pokoknya pasti ada cerita inilah, cerita pahit, senang, susah, dan kita rangkulkan dalam kebahagiaannya. Asik, mantap. Pokoknya jangan dibawa inilah, tetap enjoy ya kan. Enjoy. Jadi makin, ya Pak Nason, itu sementara ya. Ya. Emang pas waktu konsepan saat itu sedih, tapi itu selesai ya bahagia. Kan? Ya, tapi kalau kita cerita itu, yang mendengarkan cerita itu pasti enak, asik ya kan. Tapi kalau menjalani itu. Ya. Tapi ya. Ikuti hutan ini itu entah yang gila. Yeah. Haba, Haba geng artinya itu apa kabar? Kabar baik. Kalian baju buku, udah makan. Yeah. Kalau yang dari Empung Brio itu gimana tuh om? Empang, Beda kah? Empang Brio. Empang Brio. Empang Brio itu apa ya? Guni beras. Guni beras. Oh, mantap. Dapat bahasa baru. Iya. Yeah. Bere. Bere. Mantap. Yeah.
Dari mana? Ah. Dari mana? Oh, Banda Aceh. Kereta dari mana-mana. Bisul aman, bisul. Bisul aman. Pak, goreng, Pak. Gorengan enak, tambah cabai rawit. Bagus. Sama Bang Fahmi, Bisul. Oh, bukan. Bukan Bisulan dia. Ini apa? Bang Bisul mana? Bang Bisul. Bisul. Nih, ada yang aneh nih. Tradisi pagi nih kayaknya. Apa itu, Om? Bukan tradisi pagi, rokoknya patah. Waduh, rokoknya patah. Oh, pakai Danubi. Aduh. Danubi atau Danubi? Danubi atau Danubi, ya? Iya. Nah, kan? Gak dipercaya. Ayo. Ayo, ada kamera. Ayo. Ayo. Ada. Enak jadi artis. Iya. Keseruan pagi sebelum berangkat nih. Nih, ini ada si Rahmat Aceh. Ada Pak dosen di sini. Nah, ini artis TikTok. Nah, artis TikTok. Yudi. Bisul. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali nantinya. Ya, jangan sungkan-sungkan masuk lunang lagi. Guys. Ini beliau. Wah, nih. Ya, cuma salah kadarnya. Kayaknya udah kayaknya udah betah nih, udah bolak-balik kamar mandi kayaknya dari tadi nih. Kencingnya udah 3 kali. Wah, udah kencing 3 kali katanya. Hari ini si Rahmat Aceh keluar dari sarangnya. Nyeker lagi. Asik. Oke, siap. Sampai jumpa lagi. Hati-hati di jalan ya. Siap. Terima kasih banyak. Ya, hati-hati di jalan ya. Nah. Oke, siap. Hati-hati di jalan.
gitu. Oke. Ayo.